Kenal. Halo semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini, aku mau masak brownies. Request dari temanku Lisna, dia mau tahu kalau masak di 180 derajat Celcius itu berapa lama. Jadi kali ini aku akan masak dan aku akan kurangi juga adonannya supaya nggak tumpah lagi kayak kemarin. Meskipun aku punya pan yang besar, lebih besar dari yang kemarin, tapi aku takut jatuh lagi, jadi aku kurangin bahan-bahannya. So, kita akan aku akan tunjukin bahan-bahannya apa-apa aja. Terus, Wanda ika brownies makan, ya, habrin. Tin 8 level tower bloom of the bloom foundation ya. Jadi ini 10 sendok makan tepung terigu atau tepung serbaguna terserah ya. This is 12 level shaker. Ini ada 12 sendok makan gula pasir. Tui iron 2 telur. 2 vanilla shaker, this is 8 gram, 2 saset. Jadi 2 saset vanilla, aku pengen biar lebih wangi, jadi aku pakai 2 ini. Baking soda, and then 400 gram, on the 2, this 400 gram coklat, 400 gram coklat, ini pure ya, pure coklat ya, pure coklat. Rosina, ini anggur kering ya, buah kering. Ini untuk kayak toppingnya. Kalau kalian punya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus this is for the bece kalian mau makan rosina, van de grape, and then melek, and this oli, and then this is margarin, ya. Yeah. Ini susu, minyak goreng, sama margarin. Oke, now we begin. So, the coklat, ya. Ini coklatnya, dua-duanya kita masukin, ya. Coklat, gemeng, with the shaker. Oke. Oke, okay, ya. 400 gram. Jadi ini kan 400 gram. And then dumar beige melek. Allen beige ya. Sedikit apa namanya? Susu. Allen clean beige ya. Dumar desa. Ungefir 200 ml. Jadi sekitar 200 ml susu mix ke sini ya. Zach makan ya in the magnetron. Jadi kita meltingin dulu. Aku pakai magnetron. 4 minuten. Ya. 4 minuten and wachten. Tui iron. Okay. And then tui vanilla shaker. And gemeng. And little baking soda. And 8 little, ya. Satu sendok makan, ya.
En laatste keer, ik heb vergeten voor de zout. Dus al een beetje zout, ja. Theelepeltje zout. Jadi, tadi aku lupa untuk kasih tahu pakai garam. Ya. Jadi, 1 sendok teh garam, ya. Oke. En gemeng, ya. Oke. Zo. En dan de chocola, nu. Klaar. En dan we gemeng. Ja. We gemeng, ja. Laatste keer chocola, suiker en melk hier. Jadi tadi kan campurannya ini adalah coklat, gula, kemudian sama susu ya. Susunya tadi itu 200 ml. And kemeng. Allemaal kemeng. Oke, kelar. And then dumar. The margarin 2 8-lepeltje, ya. Jadi 2 sendok makan margarin. Dan minyak goreng 3 sendok makan. So, the oli 3 8-lepeltje, ya. En 2 3. En dan gemeng, campur ya. Enggak pelan-pelan biar enggak muncrat-muncrat dia. So, gemeng met de klein beetje. Daarna kelar, setelah dicampur, kita masukkan ke dalam si tepung, ya. Tawar bloom and salt, beetje salt and then baking soda, ya. Terus klein beetje hier gemeng. Oke. Campur semua. Terus diaduk-aduk lagi. Ya. And then darna kemeng and dumar kemeng met the iron last here, yeah, the iron. Dan kemeng. Oke.
Okay, Darna coming ya. Alles setelah semua tercampur rata, kita langsung deze pan and then olesi ini ya, spray it ya, with the margarine. Okay. Ya. Tumar, alus. Jadi kita oles-olesin semuanya. Setelah itu kita tuanglah adonannya ke dalamnya. Terus aduk deze naar hier. Alles. Ya. Hier, allemaal. Met de spoelen. Spatula ya, kita pakai ini. En daarna klaar. Doe maar met deze. Rozijn ya. Udah selesai semua dimasukin adonannya. Langsung ditaburilah buah-buah kering ini. Buah anggur kering ya. Mooi toh. Cantik loh kelihatannya. Baik. Now. Dan kelar. And then we'll bake in the oven. Diesel. Jadi kita panggang. Oke, 180. 5 minuten. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi aku tadi buat 180 derajat Celsius 50 menit. Jadi kita lihat nanti bagaimana hasilnya. So ini dia hasilnya. Aku udah keluarkan tadi tapi tidak 50 menit, di menit yang ke-45 dia udah kayak keluar kayak gini, aku takut gosong. Jadi lebih baik tadi sebenarnya 40 menit dulu atau 30 menit, nanti kalau kira-kira kurang lagi baru ditambah sih sebenarnya. Cuman mari kita coba dulu, seperti biasa aku nggak pernah sabar. Ini belum dingin sih sebenarnya. Seperti ini kalian lihat. Jadi di luarnya crunchy, di dalamnya lembut ya. Gitu ya. Jadi aku coba dulu ya. So ini dia aku coba. Ini sebenarnya belum dingin. Dia belum dingin karena baru ini diangkat gitu. Jadi masih ya, kalau ditunggu bentar lagi dia baru dia apa? Keininya itu padat. Cuman seperti biasa dia ini lembut di dalam ya. Lihat deh. Crunchy. Lekker.
Jadi pokoknya kalian kalau mau coba jangan langsung 50 menit 180 derajat, tapi buat 30 menit dulu 180 derajat. Nanti kalau selesai dicoba pakai tusuk gigi. Kalau memang masih basah dia baru tambah 10 menit. Karena perhitungan tadi sekitar 45 menit kan dia udah mulai agak kering, terlalu kering dia di atasnya. Jadi takut gosong. Makanya coba 30 menit dulu 180 derajat Celcius. Setelah itu kalau dia memang sudah matang, okay, biarin dia, karena kan panas dari pannya itu bisa membuat dia tambah kering lagi gitu, tambah matengin lagi gitu. Terus better do 180 and then 30 minuten and then kelar cook, that is good. Mar as need dan kan mer 10 minuten weer of 5 minuten weer. Dus dankuwel voor het kijken. En tot volgende keer. So, terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Haudu!